Oke guys, udah nge-record kan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue di sini di weekend moto vlog ya cuy. Hari ini hari Jumat ya guys, dini hari. Sekarang tuh udah jam 2 malam, posisi di Jalan Raya Sudirman cuy. Jadi pagi hari ini gue mau jalan pulang ke rumah gue cuy, Bintaro. Nyampe rumah tuh kemungkinan sekitaran jam 3 kurang paling ya, tergantung bawahnya juga sih. Kalau mau irit bensin jangan terlalu kencang bawahnya guys ya, RPM tengah-tengah lah, RPM 6000 7000 ada batang anjay. NR gua ngabisin duit berapa ya buat bensin ke Sudirman 20000 doang anjay, pakai pertalet, mana gaspol-gaspolan ya kan, tapi ya awet-awet aja gitu. Maksudnya nggak terlalu boros banget gesek, kena 48.9 cuy. Jalan Raya Sudirman jam 2 masih agak rame ya guys, cuman yang anak-anak motornya udah kelihatan sepi. Dulu tuh di sini bener-bener rame ya cuy buat speeding-speedingan, cuman karena sekarang tiap malam dijagain polisi, jadi udah gak ada yang berani speeding-speedingan cuy. Oh ya, BTW gimana kabar kalian cuy? Apakah sehat selalu? Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu nonton vlog gabut gua dimanapun kalian berada. Semoga kalian sukses selalu ya, amin. Mudah-mudahan gak hujan ya guys, kata teman gue tuh yang R6 versi LED daerah Tangerang hujan guys. Bahas apa nih perjalanan pulang guys? Bahas tentang motovlog aja, bahas tentang ayang. Tutor punya ayang bang. Riding selalu sendirian mulu aja ya jay. Bahas tentang motovlog kali ya. Mungkin dari kalian ada yang nanya, kan kemarin kalau nggak salah ada yang nanya ya, bang, coba jelasin bang cara lu ngevlog gimana bang dari awal sampai lu ngevlog. Ya sebenarnya kalau dari awal tuh kita harus ada baterainya dulu ya cuy, maksudnya baterainya dari action cam ini, dari kameranya full ya cuy. Jangan kita pas mau ngerekam gini baterainya nggak ada ya, ntar gak ngerekam anjay. Satu, cas baterai dulu di rumah gitu sampai full lah gitu. Kedua, siapin yang namanya memori guys, karena ngerekam kan butuh memori gitu cuy. Kalau udah ada memori tinggal kalian pasang aja. Memorinya itu ya minimalnya ya minimal 16 GB lah. Kalau enggak 32, kalau enggak 64. Kalau gue ini 64 guys. Kalau 64 itu enaknya ngerekamnya bisa lama guys, gak cepet habis penyimpanannya. Anjay polisi ngap. Pelan-pelan pak sopir, pelan-pelan. Ada polisi guys. Gak ditilangan gua. Enggak lah, misi pak, nelpot racing pak. Saya spion ada pak, cuman nelpot racing doang sih. Nah tadi apa yang disiapin, baterai harus full. Kedua memori, memori tuh wajib banyak ya guys. Sudah malam gaskan aja guys. Terus apa ya, kalau biar buat bacot itu wajib ada mic ya, mic eksternal, jadi bisa dicolokin gitu guys. Ya udah, kalau semua udah siap, udah terpasang di helm. Ini udah gua pasang tuh di helm tuh, masangnya kayak pakai mounting-mounting gitu guys. Ya kalian pasti tahu lah, kalian beli kamera nanti dapat mounting itu. Mounting itu buat dipasang di helm, helm full face. Nah terus apalagi, ya udah kalau misalkan udah terpasang udah siap, ya kalian cari tempat kalian buat awal ngevlog itu cuy. Kayak openingnya mau di mana, sebenarnya sebenarnya bebas opening tuh mau di mana aja, sambil jalan bisa, sambil ngeliatin motor bisa. Jadi nggak pas kalian nyalain pas on cam langsung ngebacot, nggak harus sih cuy. Kalian tuh bisa sabar dulu, bisa bernafas dulu gitu. Ya nggak harus kalian nyala langsung ngedit langsung kalian bacot, nggak gitu juga guys. Intinya ya udahlah, itu kan bisa diedit masalahnya guys, bisa dipotong gitu. Jadi
kalian bisa ngatur strategi enaknya di mana buat awal opening gitu guys. Kalau gua sih biasanya kan gua nih baterainya nggak lama ya cuy. Kalau Xiaomi Y itu sejaman. Jadi gua tuh kalau mau opening, mau sanmori gitu, kayak merekam hal-hal yang penting, gua sih dekat tempat sanmori aja gitu guys. Ya kali gua record nyalain mulai kamera dari awal dari rumah gitu, habis anjay. Jadi kita nge-recordnya itu wajib deket-deket tempat sanmori gitu guys, biar awet gitu ya kak, biar cepet habis aja sih. Kecuali kalian bawa baterai banyak, gak apa-apa sih dari rumah gitu, tapi yang habis penyimpanannya doang guys, soalnya penyimpanannya itu mentahannya gede guys, 2 GB. Ya tergantung kalian sih pakai memori yang memori pakai settingan yang berapa FPS, berapa resolusinya. Orang-orang pasti pada belanja ke pasar dulu ya malamnya, paginya baru jualan gitu guys. Yalah kayaknya gua wajib jualan sayur ya guys biar lumayan gitu kan. Ya udah, kalau misalkan udah kalian tentuin tempatnya yang pas buat ngevlog awal kali, awal mula, udah kalian ngerekam aja gitu. Kalau gua ini kayak 10 menit ya guys, bisa disetting sih, ada settingannya. Misalkan dia mau nyimpen berapa menit, kalau gua nyimpennya itu 10 menit baru kayak buat file baru. Ini untuk yang Xiaomi Yi ya cuy. Nah kalau udah siap semua, udah mulai ngerekam, terus apa aja bang yang dibacot, misalkan kalian nanya kayak gitu, apa aja bang yang diomongin gitu. Ya gua sih yang namanya pemula ya udah apa aja guys gitu sebisa kalian. Gua juga kalau ngomong kadang masih belibet nih, ya udah gua kadang ngomong lagi gitu dari ulang, bisa diedit guys, bisa dipotong, jadi kalian ngomong yang bagusnya aja gitu yang diambil. Kalian ngomong lagi, misalkan gua ngomong apa ya kayak gagap gitu, bua. Nah itu ntar gua ngomong lagi dari ulang gitu, tapi ngomongnya ya dijedain gitu biar motongnya enak guys. Itu sebagian dari trik juga sih. Anjay trik kagak lah. Nah gitu trik apa anjir, trik ngedit. Agak sih, ya gua ngasih tahu ke kalian aja kalau kalian mau ngevlog atau gimana gitu. Ya udah kan, kalian bacot apa aja. Kalau bisa budget yang bermanfaat sih. Biasa sih kalau gua gini ya guys, kalau sanmori mungkin bebas ya temanya. Dan kalau ke tempat lain misalkan kan kayak gini nih gua. Jadi kalian kayak udah nyusun, bukan nyusun sih, maksudnya kalau udah kalian inget dari awal mau mulai gitu, kalian kayak udah harus pelajari dulu guys. Maksudnya kalian cari bahan-bahannya buat bacot tuh judul apa, tema apa gitu guys. Misalkan kalian mau bahas tentang helm gitu, nah nanti kalian cari tahu helm apa yang kalian mau bahas. Nah misalkan helm kayak TTTC gitu, nah kayak TTTC kalian cari kayak harganya, terus motif-motifnya, terus kelebihan dan kekurangan, banyak sih guys gitu, tergantung kalian mau bahas apa. Kalau gua ya sebenarnya membahas kayak gitu bisa langsung dari helmnya aja diliatin, terus ngomong kayak gini bisa-bisa aja. Bisa kalian kalau misal di jalan kayak gini nih, kalian bisa ngambil foto dari Google gitu, kalian cantumin di editing kalian gitu sih guys. Ya mungkin untuk awal-awal buat nge-vlog tuh gagu ya, kayak gagap gitu guys. Pernah gua juga sebagai, gua juga pemula kan sekarang, maksudnya pas awal-awal mula banget gitu gua buat nge-vlog, udah siap nih, udah pokoknya udah di helm, udah di motor, cuma tuh gua bingung guys mau baca apa gitu kan. Udah siap, udah rapi, udah ganteng, ya udah cuma nyala doang kamera, ngerekam jalan, nggak baca apa-apa gitu kan. Gitu guys,
Tapi seiring berjalannya waktu, kita sering nge-vlog, kita sering jalan-jalan, ya pasti lama-lama bisa sih gitu, sedikit demi sedikit gitu. Kayak ya udah lancar aja gitu guys. Saran gua kalian rutin, bukan rutin, kalau bisa rutin-rutin gitu kan buat ngupload. Kalau gua sih dibilang rutin, ya lumayan lah, seminggu sekitaran 3 kali upload gitu guys. Itu juga gua padahal ngupload, bukan ngupload, bikin videonya tiap minggu doang ya guys. Jarang banget gua tuh keluar gitu, tiap hari keluar, enggak. Gua tuh bikinnya tiap minggu, dan gua emang sengaja sih gua bikin berbagai part. Kalau misalkan sekali keluar kayak sayang-sayang bensin juga ya guys. Ya cuman kalau misalkan sekali keluar kayak hari itu juga bikin banyak video, kalian harus banyak ide gitu guys. Ya kalau gua ya udahlah sekarang idenya itu aja. Kadang yang bikin susah ide itu guys, kadang mau nge-vlog apa, bahas apa gitu kan. Cuman ya udahlah jalan aja dulu gitu kan. Kalau bisa sih sebelum nge-vlog tuh udah ada pembahasan gitu guys, biar di jalan tuh nggak bingung lagi mau bahas apa gitu.